Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang ring knalpot ya. Ring knalpot packing ya. Seperti ini bentuknya ya, guys. Ring knalpot. Kalau untuk mesin itu bahasanya ring packing, tapi ini ring knalpotnya seperti ini. Ini punya Honda Beat bagi teman-teman yang pengen lihat. Jadi bila mana teman-teman memasang knalpot ininya lupa ya, ini ring apaan nggak kepasang, maka tidak akan presisi ya. Lubang ini tidak akan presisi sehingga akan terjadi pembocoran knalpot sehingga suaranya berperperperperpet ya. Nah, ini seperti ini. Begitupun teman-teman kalau misalkan ininya hilang ataupun lupa masang, harus dipasang ya. Kemudian kalau misalnya ininya tipis atau pecah atau retak ya, retaknya parah, saya sarankan ganti baru lagi ya, karena itu akan mempengaruhi performa kalau misalkan knalpotnya bocor ya. Jadi bocor itu bukan pada bagian sini, bisa dari sini ya. Jadi ketika teman-teman kok knalpotnya kayak bocor, dicek tidak ada yang berlubang atau retak di area leher, itu disebabkan di area sini ya, guys. Ini sangat penting, sepele tapi sangat penting. Ini ring knalpot bawaan ya, ini masih bawaan, bahannya lebih tebel ya, seperti ini kurang lebih ya, guys. Oke, nanti kita akan lanjut pasang.